laboratorium apa film Mar Ismail di Universitas Negeri Semarang. Gue di Semarang guys. Ini terpaksa pakai kacamata karena main yang belakang. Eh di sini ada pelatihan film guys. Tingkat dasar 2018 yang diadakan oleh apa ini film Mar Ismail. Gimana nih? Sudah pada bangun? Soalnya pagi ini materi yang pertama memang cocok banget untuk ditaruh pagi banget. Soalnya kita akan ngomongin screenwriting. Kita screenwriting itu basically penulisan naskah dan masih berada di Universitas Semarang. Di sini saya mau dipoto ini sama Kak Ata ini, di sini mau difoto sama Kak Ata ini. Kita kayak gini saja. Dia yang di situ goblok ah, teman saya waktu di SMA dan sekarang kuliah di UNES di Semarang. Gimana perasaan Pak Anda saat di Weston MLO? Sangat kelaparan, aing di Semarang kelaparan. Tapi kok tambah gendut ya? Gimana itu? Koknya bawa-bawa jajan. Oh jajan masih ada. Jajan. Tapi masnya mbak dikai jajan. Jajan, ini jajan. Bukan jajan. Kira-kira Jepang. Itu berarti tata letak kameranya tetap di situ. Ya kan? Di Malaysia. Iya, yeah. Di Malaysia. Saya membawa gadget. Apa ini artinya? Gencot roll. Mantap bro. Iya. Oke, sudah bagus ini. Ya. Ya, itu fungsinya tadi kenapa ada tripod. Oke. Okay. Jangan gosip. Ada yang kita diskusikan lagi tentang editing. Kebanyakan kalau kita di sini kita masih melakukan editing itu pengaruh mood juga editing besar sama teman-teman karena menciptakan mood untuk ngedit di sana itu ada apa mau ngedit itu official sok jadi-jadian official jadi-jadian itu masih editing. Jadi usahakan untuk editing ini bisa berbagai cara, misalnya teman-teman syuting dengan 5 scene biasanya langsung semua scene dimasukkan gambar footage yang sudah terpilih atau per scene kalau ngedit seperti itu. Misalnya adegan di ruangan, yang satunya di luar ruangan. Nah, coba fokuskan dulu di adegan ruangan, dimasukkan dulu nyambung cerita, lalu ada adegan luar ruangan baru dimasukkan lagi. Jadi itu diri saya. Nah, kita coba review satu gambarnya tadi yang sudah dimasukkan. Mungkin itu atau bisa apa enggak? Biasanya pakai TikTok. Bisa dilihat, pada yang lihatin semua enggak tahu kenapa. Tak biasanya pakai Vegas ini suruh pakai Adobe Premiere Pro CC 2008. Apakah tak bisa menyelesaikan misinya? Lihat saja nanti. Nah, bisa seperti itu teman-teman.
Senyum-senyum sendiri aja. Maling. Satu. Meta kan gampang ya. Kok gue lewat jalan, Pak, minggir, Pak. Dia mati. Laku Semarang tekan Bandar duh ya kudu kuat sikilku kudu kuat napasku senajan dalan embu ayo jalan bae. Keling ancaman semono laku. Eh kulit bege-bege es krim yo. Kok ah meng anu bae dise po? Bege-bege. Asal. Ini ada acara apa ini? Tayo, tayo, bis kecil. Nah, kau rainis dua bro? Nah, kepi. Nice guys. Merasa rora. Sungkana. Menang ini. Kene. Rono ra lupa. Ra kene ra aku nang ditutup kok. Hei. Ra kene telepon nang ndo. Hei. Eh, gel mripat lorah. Ojo nek. Metiba mah. Ben. Baik. Mau kena ramai jadi nah. Bentar lagi. Telepon. Sate. Iga suwe mas. Hah? Pancen mas suwe. Suwe. Kuatan muslimone lihat aku. Wes ditutup. Lewat tengen di. Kono ya mas? Oh iya. Ngarang mas. Lalen, lalen gan. Pinjam. Ya, jadi kali ini gue ditinggalin pas lagi sayang sayangnya. Aku pernah, hei sayangku. Guys, ayo. Lelah terhempas masa lalu coy. Emang masa lalu itu bagaikan tai diplenyet mabu, ora diplenyet yo gak teli. Tapi tidak jelek. Yo. Jadi kau ngono bay, lagi kau